Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa salih syu'una umati wa farij anna al-humum wal-humum ya hayyu ya qayyum. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa yas'alullahu ta'ala al-mursalin an tablighi ar-risala ila umamihim. Wa yas'alul umama hal ballaghahumul mursalun ma ursilu bihi ilaihim. Qala Allah ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanagussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin wa hina idhin tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Qala Allah ta'ala yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ila qawlihi fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Wa ma min ahadin illa wa yugifuhu Allah baina yadayhi fayas'aluhu an amalihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah kifahan laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzur ayman minhu fala yara illa maqaddam wa yanzur shimala fala yarahu illa maqaddam wa yanzur bayna yaday fala yara illa an-nar tilqa'a wajhih fatakun nar walau bishikki tamrah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an shababihi fima ablah wa an umrihi fima afnah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa fi riwayatin wa an ilmihi fima amila fih. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para rasul tentang penyampaian risalah utusan ila umamihim kepada umat-umatnya. Wa yas'alul umama dan bertanya kepada umat-umat. Para rasul ditanya, umatnya para rasul juga ditanya. Allah bertanya kepada para rasul, kepada umatnya, apakah para rasul telah menyampaikan apa yang telah diutus kepada mereka untuk umatnya. Jadi para rasul itu kan mendapatkan wahyu dan mereka memiliki kewajiban menyampaikan wahyunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai para rasul, sampaikan yang telah diwahyukan oleh Allah, yang telah diturunkan oleh Allah Tuhanmu kepadamu. Ajib itu. Para rasul menyampaikan kepada umatnya
apapun yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, kecuali hal-hal yang memang tidak diperkenankan oleh Allah untuk disampaikan, sebagaimana terdapat perbedaan antara ulama tentang kiamat. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu tahu kapan kiamat terjadi, maksudnya tahunnya tahu. Akan tetapi diperintahkan untuk bungkam, tutup mulut. Karena itu ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, Nabi gak menjawabnya. Kenapa? Dilarang. Tapi ketika ditanya tanda-tandanya, Nabi menyampaikan tanda-tandanya seperti ini, seperti itu, dan yang lain sebagainya. Nah, tanda-tanda boleh disampaikan, akan tetapi harinya atau bulannya, tahunnya gak disebutkan. Banyak lagi sesuatu yang memang tidak diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tapi selain itu wajib, mau tidak mau mereka harus menyampaikan, sekalipun itu dirasa kurang tepat. Seperti contoh tentang surat Tabbat Yada Abi Lahabib Atab, di dalamnya menceritakan tentang pamannya Abu Lahab, ponakan Nabi Muhammad itu adalah ponakan. Ini kita bahas manusiawi, manusia, kita enggak bahas derajat, pangkat, dan yang lain sebagainya. Manusia itu ada tingkatan, ada ayah, ada saudara, ada keponakan, ada kakek, apa ada cucu, dan lain sebagainya. Ini kalau yang bawah tingkatannya tidak sopan dengan yang di atasnya, jangankan pamannya, jangankan bapaknya, jangankan saudaranya, temennya aja usianya di bawahnya kurang ajar, wah habis dicaci, kurang ajar, si enom ngomongi kasar, gak sopan, dan yang lain sebagainya. Oh, macam-macam. Apalagi kalau misalnya yang lebih muda tadi itu lebih mengerti ilmu, sedangkan yang tua tidak. Wah, tapi ada sikap yang kurang baik. Wah, habis penduwe ilmu kok ngono, ba dan macam-macam. Apalagi kepada paman, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada kakek. Dan Nabi Muhammad harus mau tidak mau, dan ini mengenai pamannya, ibarat bahasa kita itu kasar loh ini. Saya slanaron tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya slanaron, dijelaskan, ditegaskan sama Allah di situ, akan masuk neraka. Disampaikan oleh Rasulullah. Tidak kemudian enggak disampaikan, enggak enak nanti diwara kurang ajar sama paman, Pak D misalnya, Pak Lik dan lain sebagainya. Enggak ada yang hak-hak mau enggak mau harus disampaikan, sekalipun kepada pamannya. Kok kepada paman, sekalipun kepada orang tua kok. Kalau memang itu hak, mereka tersakiti, wajar. Tidak menerima dari yang di bawahnya. Kita aja yang hadir ini, kalau ada yang menegur kita, umurnya di bawah kita, kita marah, kita gak terima. Padahal semestinya apa? Siapapun yang mengingatkan kita, kalau itu untuk kebaikan kita,
dan itu memang dari kesalahan kita untuk membenarkan kita, mestinya kita harus menerima. Imam Abu Hanifah diingatkan sama anak kecil, padahal pemimpin madhab menerima, senang. Kita enggak, wah, insya Allah kalau kita punya pabrik berita, akan buat berita itu, TV, radio, dan yang lain sebagainya. Terkadang enggak cukup seperti itu, wah, sebar sana, sebar sini, kurang ajar ini, sebar ajar ini, kurang ajar ini, kurang ajar, wow. Dalam kota, luar kota, dalam negeri, luar negeri, tahu semuanya. Tahu semuanya. Padahal yang salah dia, tapi dia menyebarkan seakan-akan yang salah orang lain. Ini kalau orang tahu bahwa dia yang salah, malu dia. Tapi Nabi menyampaikan, mau tidak mau disampaikan sama Nabi. Disampaikan. Nah, ada yang wajib disampaikan, ada yang memang dilarang oleh Allah untuk disampaikan. Lah, mereka itu ditanya, apa umatnya ditanya, apakah para rasul itu menyampaikan yang mereka diutus karenanya atau dengannya? Jadi para nabi atau para rasul itu datang bukan enggak ada tujuan, ada tujuannya. Lah, tujuan-tujuan itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, diajarkan, difahamkan, disebarkan. Lah, orang-orang itu ditanya, nabi-nabi itu, rasul itu menyampaikan enggak? Kenapa mereka diutus untuk itu? Mereka diutus karena itu. Lah, kalau yang hal tersebut yang didapatkan oleh mereka dari Allah tidak disampaikan, apa faedahnya? Apa manfaatnya mereka diutus? Kan gitu. Lah, para umat ini ditanya, bukan Allah mengatakan ada para rasul yang tidak menyampaikan, tidak. Allah menyampaikan seperti itu, bertanya kepada umat, nah, supaya apa? Itu lebih menjatuhkan umatnya. Kenapa? Lu sudah disampaikan, kamu kok enggak mengamalkan. Jadi apa? Seakan-akan kamu ini benar-benar membengangkan. Ada orang itu terkadang, lu ana enggak dengar, ana enggak tahu. Lah, sebelum menjawab ana enggak dengar, ana enggak tahu, ditanya dulu. Tentang para rasul menyampaikan enggak? Iya, menyampaikan. Lah, ketika kamu ditanya, kenapa kamu enggak mengamalkan? Mau jawab kita, ana enggak tahu. Mau jawab kita, ana enggak dengar. Enggak bisa. Kita sudah dengar, kita sudah tahu. Enggak mungkin kita mengelak. Itu apa? Pertanyaan bukan berarti para nabi enggak menyampaikan atau para rasul tidak menyampaikan, akan tetapi umat ditanya agar mereka tidak bisa menjawab, enggak ngenyel. Nah, kalau kita kan ngeyel ya, wis salah lo salah, ngeyel sian, ngeyel. Anak ke orang tua atau murid ke guru atau misalnya yang lain sebagainya, wis ketek konangan salah, dikandani, dinasihati, ngeyel. Ngono ae alasane, ngene, ngono, ngene, ngono. Nah, akhirnya sandal melbu nang cangkeme kok. Ngene ngono sandal melbu. Ah, wis enak wis meneng. Atau ditokokno lem LTku sing paling apik cek mingkem ndak ono alasan meneng sudah. Lah, Allah juga gitu. Ah, kata alasan apa meneng? Mau alasan apa lagi coba? Para rasul sudah menyampaikan. Alasan apa? Enggak punya. Lalu Allah berfirman, "Falanas alanna alladziina ursila 'alaihim wa lanas alannal mursalin fanana gussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin." Falanas alanna alladziina ursila 'alaihim. Katanya Allah, aku akan bertanya kepada para rasul dan aku pun akan bertanya kepada
mereka yang mendapatkan atau yang menerima daripada para rasul. Falana gusanna alai ila mama kunna ghaibin. Lah saat itu mulai wajah berubah. Tabyaddu wuju wa tasudu wuju, sebagian wajah bersinar cahaya putih, sebagian gosong gelap. Nah, kenapa? Enggak bisa ngomong dia. Sudah ketahuan. Ya, sudah ketahuan, enggak bisa ngomong. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dhulman lil 'alamin." Ya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari itu sudah yang bersinar bersinar, yang gelap gelap. Fa'amal ladzina aswaddat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha fa'amal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Ya, wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzab bima kuntum takfurun. Kalian yang gelap ini, apakah kalian mengkufuri Allah setelah kalian mengetahuinya? Para rasul menyampaikan, kalian tahu. Kalian tahu tapi mengkufuri. Akhirnya apa? Mendapatkan murka Allah, azab. Lah yang beriman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Orang-orang yang putih wajahnya berseri-seri bercahaya, mereka mendapatkan rahmat dari Allah, berada dalam rahmatnya Allah, dan mereka abadi di dalamnya. Ya, abadi di dalamnya. Lah, sehingga kita enggak bisa punya alasan lagi, enggak bisa buat alasan lagi. Kenapa? Sudah jelas para rasul menyampaikan apa yang semestinya mereka sampaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itu para nabi, apa nabi seperti Nabi Muhammad ketika Hajjatul Wada. Ketika Hajjatul Wada, Nabi Muhammad mengatakan, ya, ini hal balagt. Apakah sudah aku sampaikan? Berulang kali Nabi mengulangi hal balag itu. Apakah sudah aku sampaikan? Apakah sudah aku sampaikan? Kenapa? Para rasul memiliki tanggung jawab kepada Allah menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya. Hamba memiliki tanggung jawab mengamalkan wahyu yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab. Lah tugasnya para rasul lebih berat. Kenapa? Tugasnya kita mengamalkan, para rasul tugasnya selain mengamalkan, menyampaikan. Lah menyampaikan itu enggak duduk manis. Enggak duduk manis. Nunggu datang orang ngajari, enggak, jalan masuk sana masuk sini, datang ke sana datang ke sini, bukan juga minta diundang, bukan juga dengan biayanya orang, dengan dia biayanya dia. Makanya orang-orang seperti itu butuh bantuan, jangan nunggu mereka minta, keliru. Nunggu mereka minta baru kita membantu, itu pun tidak seberapa. Mestinya kita membantu. Lihat Nabi, dibantu siapa? Sayyidatuna Khadijah. Dibantu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibantu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dibantu dengan Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bergerak. Nabi tidak meminta dari mereka. Nabi juga enggak menerima dari orang-orang itu. Tapi Nabi mendapatkan bantuan dari mereka untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya, kepada hamba-hambanya. Nah, sekarang dah. Mau jalan, punya duit, wah ikilah aku ngetokno duit.
Dan undangan tahu Allah ini mesti san ngono lho. Undangan. Supaya apa? Dapat misalnya sekaligus dakwah. Enggak. Atau mau jalan sendiri sedangkan mereka fokus dalam hal ini, yang fokus dunia ngelak dhewe dunyane. Dimakan sendiri enggak bantu, ya enggak bisa berjalan. Kamu duduk manis di tokonya kamu, tapi duitnya kamu jangan dilek dhewe. Tuh, bantu. Lihat orang Yahudi, orang Nasara. Ngutus orang. Orang itu fokus untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Terus, yang kaya-kaya kerja, tapi duitnya kirim. Tinggal di sana. Enggak bingung kerja. Bingungnya apa? Menyampaikan kepada orang-orang itu tentang Tuhan mereka, tentang surga mereka. Akhirnya keluarlah saudara kita yang Islam ke agama mereka. Karena kita umat Islam enggak. Isoke ngilokno tok. Enggak gelem dakwah rono. Lah kon sing duwe dhuwit, enggak gelem ngei. Enggak mau ke sana, ini itu dan sebagainya. Ya, yang heran itu ormas yang punya banyak duit enggak ngutus orang-orang untuk tinggal di sana dengan duit yang mereka ada. Enggak, ini yang heran. Tapi kalau individual orang yang mau berangkat, mereka enggak punya, bantu. Jadi kita ini memiliki tugas. Nanti ada macam-macam seperti sekarang ini boikot, boikot rame. Tulisan tok. Perbuatan kamu mana? Adabnya Nabi enggak ada pada diri kamu, ilmunya Nabi enggak ada pada kamu, amalia yang diajarkan Nabi enggak ada pada diri kamu, kemudian kamu boikot, 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 boikot. Apa ini? Kamu itu meninggalkan yang diajarkan Nabi. Dari kapan kamu meninggalkan? Dari dulu? Apa enggak itu semacam boikot? Kamu merasakan minuman, makanan dari produknya mereka, itu kapan? Baru. Amalianya Nabi dari dulu kamu tinggalkan, kamu gak pernah merasa kehilangan. Kamu tidak pernah merasa kamu memboikot amalannya Nabi, gak pernah kamu. So, ini kan menghina Nabi, benar menghina Nabi. Kamu marah-marah benar, gak ada salahnya kamu marah. Akan tetapi mestinya kamu juga menyalahkan diri kamu karena amaliah yang diajarkan Nabi tidak ada pada diri kamu. Kamu tidak mau mengorbankan diri kamu untuk Nabi kok. Apa coba? Mau tanya, kita marah demi Nabi. Apa yang kita korbankan untuk Nabi? 1 jam dalam 1 hari enggak kita korbankan untuk Nabi. 1 jam berikan waktunya untuk belajar. Ada dari kita yang mau 1 jam? Enggak ada. Mengorbankan untuk Nabi enggak ada kamu. Sok marah. Mau lihat saya kemarahannya berapa lama dari mereka itu. Udah grup boikot. Status boikot. Ini boikot, ini boikot, ini boikot. Berapa lama? Kalau sampai 1 tahun mereka boikot, saya janji kepada mereka. Dari orang-orang yang saya kenal ya. 1 tahun mereka benar-benar boikot, saya janji. Boikot ini itu ada pengetahuan kamu dalam agama masih cetek, untuk Nabi kamu masih belum ada pengorbanan, nggak ada untuk Nabi, masih untuk tokonya, masih untuk bisnisnya, masih untuk kesenangannya yang masih dicari, ya marah untuk Nabi. Mana Nabi? Sejak dulu kamu tinggalkan sunnahnya Nabi, kamu nggak pernah merasa kehilangan. Sejak dulu Nabi mengajarkan dan para ulama telah menyampaikan, kamu ya tidak mendengarkan. Sibuk kesenangannya sendiri, sibuk dengan kehidupannya sendiri dan yang lain sebagainya. Ngorbankan waktu untuk Nabi enggak pernah kok. Loh, berarti salah yang boikot? Enggak salah yang boikot. Saya ngomong enggak salah yang boikot. Tapi kalau boikot toh tidak ada perubahan dari kita
untuk mengorbankan waktu kita untuk Nabi, itu yang salah. Kalau hanya boikot tok, kurang manfaat. Korbankan diri kamu, apa yang kamu miliki untuk Nabi. Bukan nyawa yang diminta sekarang. Kalau para sahabat dulu mengorbankan bahkan nyawanya karena ada perang. Tapi setelah para sahabat enggak ada sudah. Hanya dengan apa? Waktu, harta. Berikan untuk Nabi. Lu apa caranya memberikan untuk Nabi itu? Fuqara wal masakin. Saudara kita yang Islam yang kekurangan itu. TPQ-TPQ, masjid-masjid yang membutuhkan, madrasah-madrasah yang membutuhkan, kasih. Jangan nunggu mereka datang bawa proposal. Nunggu ketuk pintu baru kamu beri, itu pun enggak seberapa dari apa yang kamu miliki. Nah, ini tanggung jawab kita. Nabi menyampaikan, kita mengamalkan. Dari yang disampaikan oleh Nabi, ada yang menjadi penerus Nabi. Mereka memiliki tugas selain mengamalkan juga menyampaikan. Karena itu para ulama dinamakan warasatul anbiya. Kenapa? Penerus. Mereka selain mengamalkan, mereka juga wajib menyampaikan. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk dapat menghidupkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan apa yang sudah ditanamkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dalam kehidupan kita, baik itu dalam pikiran, perbuatan, ucapan dan yang lain sebagainya, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummiyil wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.